baru tanggapan si Poli menanggapi kalau ada kenaikan data atau penurunan data seperti apa? Makasih, Mbak. Mungkin secara keseluruhan hampir sama. Polri juga ada 4 jenis laporan. Kita laporkan kegiatan itu setiap hari, bulanan, tahunan. Dengan format-formatnya itu berbeda dari masing-masing tersebut. Kemudian laporan itu, hasil itu berjenjang, kami laporkan ke pimpinan untuk digunakan oleh pimpinan. Yang terakhir tadi terkait naik turunnya data jumlah laporan maupun jumlah kasus perkara yang ditangani atau yang sudah selesai maupun yang masih proses sidik, gambaran aja angka laporan dan perkara yang kami tangani ini naik terus, semakin banyak. Cuman gambarannya kalau dulu awal-awal kami satgas, kami masih nyari kasusnya, masih nyari perkara, kami yang nyari. Tapi kalau sekarang orang yang datang gitu. Jadi kalau menurut kami sih kesadaran dari masyarakat atau korban terkait tip ini udah ada. Kalau yang dulu kan masih diam-diam aja segala macam, nggak mau ambil tindakan. Sekarang mungkin sudah paham ada undang-undang terkait DPO,